warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenal 5 panca indera. Ada mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Bunda akan bercerita tentang salah satu fungsi panca indera, yaitu telinga. Judul bukunya adalah Alhamdulillah Aku Punya Telinga, karya Mizan. Panca indera ini terdapat dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hasyr ayat 24, yang artinya Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Alhamdulillah, dengan telinga aku bisa mendengar suara ayah. Suara ayah ketika akan berpamitan berangkat kerja. Assalamualaikum adik. Assalamualaikum kakak. Ayah berangkat kerja dulu ya. Alhamdulillah, dengan telinga aku bisa mendengar suara kicauan burung yang merdu. Aku bisa mendengar suara kodok di pagi hari dan suara binatang lainnya. Alhamdulillah, dengan aku punya telinga, aku bisa mendengar suara azan, suara panggilan untuk kita sama-sama sholat. Alhamdulillah, dengan aku punya telinga, aku bisa mendengar suara kakak atau ibu saat sedang mengaji. Masya Allah, tabarakallah. Suaranya lantunan ayat Al-Quran begitu merdu. Sebagai rasa syukurku kepada Allah, aku akan menjaga kebersihan telingaku. Karena dengan menjaga kebersihan telinga, berarti kita sudah bersyukur kepada Allah untuk menjaga kebersihannya. Nah, teman-teman, kita harus menjaga kebersihan mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan.